Oke, teman-teman, balik lagi di channel khusus Rashmin. Nah, hari ini kita bakalan bermain build battle lagi, teman-teman. Banci kocak. Oke lah, Hodo Gaming, sini. Kita bermain build battle lagi. Jadi silakan dipencet dulu itu tombol like-nya, teman-teman, biar kita lanjut terus. Dan yang belum subscribe, silakan di subscribe, teman-teman. Yang penting like lah ya, biar kita lanjut terus. Oke. Oke, ronde kemarin. Ronde kemarin. Akhirnya. Kita hitung skor dulu, Hodo Gaming. Ronde pertama membuat supermarket. Yang menang adalah Hodo Kentang. Kagak kocak, gue baca-baca komen tuh katanya di ronde pertama pamen mah bukan supermarket malah perpustakaan ya ampun. Yaudah, ronde pertama si Hodo yang menang, teman-teman. Ronde kedua kita membuat kamar impian. Oh ya, kamar impian. Yang menang adalah Stretchman. Hey. Lu istrinya dua, ada yang komen udah gaming. Udah masa istrinya dua. Oke lah. Dan di ronde terakhir membuat pocing. Yang menang adalah pocing naik sepeda. Seri Hodo Gaming. Enggak, Shirley kocak. Banyak yang bilang gue yang menang. Ini kamu pocong bayi. Alasannya rata-rata ini Stressman katanya lebih serem sama lebih simpel. Kalau si Hodo, kalau yang milih lu katanya lebih lucu, Hodo Gaming. Nah, lebih pocing-pocing kamu lagi minta ganti popok. Apa sih kocak? Pocing kamu minta ganti popok. Ya ampun, ada ee-nya ya Do. Ini kayak dikasih celurit bagus nih. Kayak pocing itu kan di Dreadout. Coba kasih celurit Hodo Gaming. Mau pisau kocak. Gimana sih? Sah. Nah lo, pocong atau uran? Pokoknya kayak seri Do, soalnya banyak juga yang komen bilang pocongnya si Hodo menang karena lucu, pocongnya Pamen menang karena lebih serem dan simple. Ya itulah ya. Tapi ini pocong lu kayak triplek, kocak, ketipis banget ini. Udah kayak biskuit Hongguan ini, udah gaming, tipis banget. Yaudahlah, seri-seri lagi ini. Udah dua episode, seri timin-timin. Kita lanjut lagi lah ya. Soalnya ini udah lumayan nih build tuh dong, daripada pas Ramadan. Apa build aku dari awal udah bagus ya? Enggak kocak, pas Ramadan lu jelek-jelek, makanya kalah mulu. Tambahin apa sih? Aku mau nambahin dong. Yaudah tambahin dah. Betul gue belum nambah tema, teman-teman. Nanti kalau gue pengen nambah tema gue pasti posting di komunitas ya. Jadi nggak perlu komen di video, kalian bisa komen di komunitas kalau gue pengen recorder. Dan nih. Nah, 3, 2, 1. Ronde pertama. Hey, apa tuh? Apain Dr. Strange kita kagak disponsorin udah gaming. Empering. Empering apa tuh? Apa nih? Berak. Lu yang masukin berak. Ini ya? Bukan, kamu kocak. Emang? Yaudah, intinya berak lo. Gak tau, gue juga gak ngerti. Hodo Gaming. Udah bikin berak lah ya. Hodo Gaming udah mau buat aja lu kocak. 3, 2, 1. Let's go. Kita bikin berak apaan? Orang berak gitu. Gak tau, pokoknya ya ada berak-beraknya lah. Bikin ada berak-beraknya lah ya. Lu bikin WC duduk, Hodo Gaming. Hah? Aku bikin WC berdiri. WC berdiri? Emang ada? Ada lah. Oke, kita bikin dulu kakinya. Aduh nih, tapi gak kejolokan ini. Ini jorok banget gambar aku. Kagak ngapa, Hodo Gaming? Sensor, yaudah. Ya, tapi kalau jongkok gimana sih? Gue nggak pernah bikin bentuk ke jongkok. Makanya nggak kepikiran.
Aduh, gimana nih? Timin-timin. Jongkok masa berdiri orang? Berak gimana ya? Eh, udah gaming? Udah. Belum sih. Lu udah emang? Belum. Dikit lagi tapi. Yaudah, gue juga dikit lagi nih. Kayaknya sih lucu nih. Calon-calon menang gue udah gaming. Enggak punya aku. Enggak punya aku. Punya gue juga aneh, cuma ya udahlah ya. Udah. Sabar. 10, itu mundur. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Udah kocak, udah gaming. Dah. Apa ini tidur? Hahaha. Dia ini bahkan berselfie ya? Kagak kocak, dia sambil ini nonton Stressman, dia udah gaming. Aduh, ini sini pakai PC apa rambut? Ini rambut. Rambut. Cuma dia pakai ini dah, bandana ceritanya. Aduh. Boleh. Udah. Yaudah, tuh. Yolah teman-teman, sebelah sini kita bikin orang lagi berak teman-teman. Tuh ini kayak aneh ya. Apa? Ini yang ngasih nama siapa sih? Lu, aduh kan. Bukan aku. Oke lah ya. Oke lah ya, udah jangan lama-lama ngeliatnya. Hey, mantapi. Orang berak, ini kenapa jadi Upil? Dok. Bocah ada yang diganti nih, Odo Gaming. Enggak, aku enggak ada. Aduh. Lu mau menang. Lebih jorok. Emang apa? Enggak, ini ya sebenarnya pengen gua ganti sih. Itu tuh udah gitu celananya enggak pakai celana lagi, aku aja. Jadi yang ini. Ini kayak lebih bagus Odo Gaming tuh. Kayak lebih bagus. Sekalian apaan? Dia habis makan yang pedes-pedes. Aduh. Odo Gaming, jangan kasih lapak. Panas pantatnya habis makan pedes ya, Dok. Ya udahlah, kita lanjut ke punya si Odo. Ntar dulu nih. Ini badan apa keripik kentang, Odo Gaming? Enggak apa-apa. Ini dari depan kita lihatnya. Aduh. Ini berak kok begini? Kah WC-nya mana? Ini berak di hutan. Kocak. Mana ada ini masalahnya berak di hutan, kenapa pakai celana orang berak? Pengen ya, aku pengen gak pakai tapi aduh enggak sopan jorok. Tapi enggak dapat itu kocak. Enggak dapat. Diomelin YouTube. Ya udahlah, kita foto dulu punya si Odo. Berak pakai celana, teman-teman. Malah tangannya bengkok lagi ke bawah. Iya itu ingetin. Ya udahlah, timin-timin. Biarin penonton yang menilai ya. Makan menilai juga enggak apa-apa sih. Lihat aja. Lanjut. Ke ronde. Tik banget. Iya, pantatnya gede dia udah gaming. Kita biarin. Ronde kedua. Kita bikin apaan ini? Empring. Tano seksi. Ah, lu ini. Udah gaming yang masukin. Tano seksi apaan kocak? Ya tahu, bikin aja Thanos yang seksi-seksi-seksinya. Yaudah, kita coba bikin Thanos seksi teman-teman. Dah, siap? Siap. Satu, dua, tiga. Thanos seksi. Aduh, gimana nih? Ada-ada aja lagian tema Odo Gaming. Kamu dimulai kocak yang pertama berak. Thanos warnanya ungu kan? Enggak, kayaknya sih hijau dah, coba dah. Hijau, tidak mau aku udah gaming. Pakai celana sama udah sih. Langsung bugil lagi dia. Karena kita butuh yang seksi-seksi teman-teman. Celananya totol-totol kayak ini, kayak Patrick. Kasih gigi Thanosnya, timin-timin. Lagian lu ngapain Thanos seksi sih?
Di pikiran aku gampang bikinnya, ini ternyata susah dong. Mamam, kasih mata teman-teman. Ano Shek sih, apakah Tano sih begini? Setahu gua sih begini timin-timin. Tinggal kita tutup aja semua gitu kan. Ayo udah gaming. Sabar. 5 menit, jangan lupa. Mulai kebayang ini bentuknya. Udah kamu. Menyerah sama bikinan aku. Lu yang ngasih tema juga. Odo gaming. Gimana sih? Di Google Tano seksi. Terus ada fotonya. Ada. Ada, banyak tau. Ya ampun, siapa sih yang kepikiran bikin Tano seksi? Aneh banget Odo gaming. Sabar, belum jadi nih. Aku kasih begini ya. Sah. Eh harusnya ini ya. Warna kuning timin-timin. Sabar dong. Dah. Tam. Tano seksi kok punya gue ganteng ya. Aku kasih baju doang bentar. Ya ampun nih Squidward. Kocak. Itu ngapa nungging Tanoish. Thanos tahan berak itu mah namanya. Hey, di sebelah sini aku mau buat. Ini Thanos lucu. Ini Thanos lucu tapi dia seksi. Putingnya kelihatan tuh. Oh iya, gak pake baju dia, ya? Dia juga pakai celana ini. Celana apa namanya nih? Ini celana Patrick. Celana Patrick, timin-timin. Lagi di pantai nih, so seksi dia. Oh, ada gemstone-nya juga dong. Ada Infinity Stone-nya. Iya, ada Infinity Stone-nya. Mantap lah ya. Oke, kita foto dulu teman-teman. Calon-calon. Ronde kedua. Saya yang menang. Coba lihat punya si Odo. Ya ampun. Ini mah kendaraannya pillager tahu gua, kocak. Yang lu jebak-jebak di sana Sempi kan? Tanya penonton ini kurang seksi apa jebak? Malah pantatnya mencong lagi ke kanan. Kagak simetris masalah muka ini, mukanya kenapa begini? Ini Ravager. Coba gue coba spawn Ravager. Bukan Ravager. Apakah mirip? Nah loh. Mirip sekali, tinggal dikasih tanduk kue. Sini set. Jadi Ravager udah gaming bagus. Ya udahlah, kita foto dulu timin-timin. Fotonya pakai ini enggak? Enggak usah, jelek. Ya dadah. Lanjut teman-teman ke ronde terakhir. Aku ronde pertama udah menang lah ya. Ronde pertama gua itu kocak. Kamu gak sopan. Ya lihat aja penonton yang nilai. Kita tinggal baca komen-komennya udah gaming. Empring. Tsunami. Udah gaming. Dah. Siap udah gaming. Siap ya. 3 2 satu, let's go. Kita bikin tsunami, timin-timin. Pertama mungkin kita bikin gedung-gedung dulu kali ya. Ceritanya perkotaan gitu teman-teman. Kayak gedungnya nggak usah gede-gede deh. Kecil-kecil saja. Nah, kalau gini kan cocok nih. Yang gede-gede. Ya. Lu kan yang biasa gede-gede. Apa kamu ya? Terus satu gedung gede gak apa-apa kali ya. Kita bikin gedung raksasa. Tsunami. Dan kita tinggal bikin tsunami-nya. Aku bikin tsunami-nya dulu baru gedungnya. Bikin wave-nya dulu kali ya. Idi. Ayo dong. Calon-calon menang ini. 3 ronde saya bantai si Odo. Teman-teman. Dulu kayak pernah bikin kan kita? Pernah. Belum. Alisuna bencana dulu ya temanya. Iya. Semua
ada tsunami-nya juga, timin-timin. Sabar. Waktu juga masih jalan, santai aja udah gaming. Hey, lucu juga nih timin-timin. Gua kasih quartz deh. Sabar dong, waktu juga kayak masih ada sekitar 1 menit lagi. Udah kelar. Taruh sabar, gua ngasih nian biar kelihatan kayak diorama. Diorama tsunami. 10, 9. Sabar, kocak. Waktu masih ada. Tidak usah terburu-buru, dogaming. Oke, bagian sini kita bakalan kasih ini deh. Apa namanya? Warna hitam, ceritanya kayak jalanan-jalanan begitu kan. Karpeda ala karpedi. Tolong. Aduh, ini kayak orang kegedean gak sih? Kamu ngalingin pintu masuk. Kayak orang kegedean. Apa sih kocak? Odo gaming bukan panggung. Ah. Panggung. Kamu mengacaukan. Kayak orangnya terlalu gede, teman-teman. Jadi tidak usah dikasih orang-orang di sini. Ini orangnya pakai ini tuh. Tolong. Kegedean juga orang-orangnya. Ini kan cerita gedung, kocak. Gedung. Waduh. Yaudah, intinya sebelah sini saya membuat tsunami, teman-teman. Tsunaminya gini ya. Ya, dah. Buat panggung ya. Bukan panggung, ini bocah ngeselin banget emang. Ya, langsung ke punya si Odo. Waduh, waduh. Tsunami yang sangat mantap, teman-teman. Sama aja ini konser ini mah. Ini ombak baru. Ini mah tinggal nyanyi di sini. Dare dare si pai watsunuga natsukashi. Ini panggung, sama aja lu kocak. Beda, ini ombak tuh, lebih mirip tuh. Nah, ini sekarang dikasih stage nih sama si Odo, senyelip di sini. Nah, ini kan ini lagi konser nih, orang-orang pada ore ore gitu kan. Ini ada juga yang jualan stand-standnya. Ini ada yang manjat-manjat pagar nih, nggak bisa bayar dia. Ini dia pada lari ke sini, kabur gitu. Ini gedung macam apa? Gedung sama orang cuma dua kalinya. Udah gaming. Ya udah, nggak apa-apa. Yaudah, ya, biarin. Makin gedenya tsunaminya. Penonton yang menilai. Dari belakang tuh. Mirip kan? Dari belakang. Wow. Bagusan air gua, kocak. Terah. Yaudah, nggak apa-apa. Nonton yang menilai udah gaming. Silakan di komen teman-teman dari ronde 1, ronde kedua, ronde ketiga. Siapakah yang menang? Yakin itu yang berak lu yang menang kocak. Berak masih pasti pertanyakan. Kalau Thanos. Thanos sudah pasti gua. Yalah, kayak mungkin segini saja dulu episode kita kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Silakan dipencet tombol like-nya dan belum subscribe, silakan di-subscribe. Thank you sudah nonton. Bye-bye.